Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bersahur yang nak berpuasa sunat puasa 6. Masih ada masa lagi. Sampai 9 hari bulan. Pilihan raya kecil, Kuala Kubu Baru. Ada yang berkata kali ini PN akan menang lah. PN akan menang mengalahkan BNPH. Ramai juga kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan kita yang dulunya orang Barisan Nasional, yang orang UMNO lah, dan mereka ni nak sangat melihat calon daripada PH itu DAP tewas. Mereka juga marah kepada UMNO kerana bersama dengan PH, dengan DAP, dan saya pun tak faham kenapa mereka marah. Yang marah-marah ini pun ada sebahagian besarnya, kalau UMNO tidak bersama DAP, tidak bersama PH pun, mereka bukannya sokong UMNO pun, mereka tetap menyokong PAS, mereka menyokong Bersatu. Tapi apabila UMNO dilihat ataupun Barisan Nasional ni dilihat bekerjasama dengan PH, mereka dah mula bawa logo-logo yang roket diletak bersilan di dalam logo UMNO. Dah jadi macam UMNO ini diroketkan oleh DAP. Sebetulnya kita tidak faham juga kenapa mereka ini tak faham-faham sejarah pembentukan kerajaan perpaduan ini. Bukanlah kerana UMNO itu berada di dalam PH. UMNO ini tetap berada bersama Barisan Nasional, bersama MCA dan bersama MIC. Tapi mengapa mereka ini kata UMNO bersama DAP? UMNO kerana sebagai sebuah kerajaan terpaksalah turun padang untuk menyokong kerajaan dan menyokonglah barisan yang bersama kerajaan itu, yang dikatakan kerajaan perpaduan, kerajaan Madani itu. Jadi apabila begitu, ramailah orang UMNO sendiri yang marah ke UMNO ini. Marah ke UMNO dan mengugut dan berkata mereka kali ini akan mengundi PH. Mereka nak undi PH, orang UMNO ni mereka nak undi siapa? Mereka orang UMNO ni yang menyokong PN ni, mereka nak menyokong siapa sebenarnya? Calon pun calon Bersatu. Bersatu ni siapa? Bersatu ini orang yang menikam UMNO, yang secara terang-terang dah pernah menggulingkan pemerintahan UMNO. Dan kalau mereka rasa mereka nak menyokong PAS, PAS tak bertanding pun. Orang PAS sendiri pun ada yang rasa terkilan kerana selama ini kursi itu adalah kursi PAS. Jadi penyokong-penyokong PAS mungkin ada ramai juga yang tak mahu keluar mengundi, seperti mana orang UMNO yang juga tak mahu keluar mengundi kerana DAP. Tetapi kalau kita tengokkan kepada jumlah pengundi di situ, siapa yang ramai? Ada yang kata Melayu yang ramai, tapi ramainya Melayu itu, pengundi Melayu itu bukan ramai banyak, lebih 50% pun tak sampai pun. Dan yang Melayu yang dikatakan paling ramai itu pun dah berpecah dengan dua parti besar. Kerusi Kuala Kubu Baru ni, sejak dari dulu lagi didominasi oleh DAP, dikuasai oleh DAP. Walaupun ketika UMNO atau Barisan Nasional menjadi kerajaan pusat, menjadi kerajaan Selangor, kerusi ni tak dimiliki oleh DAP dan dimenangi oleh DAP. Ini orang UMNO dah macam nak protes, tak mau menyokong DAP PH ni. Mereka harap mereka boleh menang ke? Di dalam keadaan UMNO yang sangat lemah ini, tentunya payah untuk menang. Ada beberapa orang Cina yang viral yang dikatakan akan menyokong PN. You tengok ni Cina-Cina mana? Cina ni Cina gerakan ni. Ataupun Cina MCA yang tak mahu kepada DAP. Cina gerakan ni dah tentulah mereka ni orang PAS, orang Bersatu, dan tentulah mereka ini tidak mahu kepada DAP ataupun mahu Barisan Nasional dan PH itu. Dan mentaliti orang Cina ini, walaupun kita tengok dia ni kadang-kadang dia bercakap pasal pembelaan kampung, pembelaan rakyat, barang naik, semua ni yang dicakap-cakap dia ni yang di bawah-bawah, yang Cina yang kurang tahu apa situasi di atas. Cina ni yang menaikkan harga barangnya, siapa? Bangsa mereka juga yang meniaga-meniaganya.
yang melawan kerajaan kerajaan Melayu ni siapa? Mereka lah juga Cina-Cinanya yang ramainya, walaupun ada juga orang Melayu yang begitu. Barisan Nasional berada bersama PH ini bukanlah untuk waktu yang panjang dan UMNO tidak pernah pun bekerjasama dengan mereka di dalam pilihan raya umum sebagaimana yang PAS pernah bekerjasama dulu. Dan di dalam pilihan raya yang akan datang, kita tak tahu lagi macam mana UMNO nak, adakah secara solo bersama Barisan Nasional ataupun bersama membahagikan kursi bersama PH. Tapi yang dah tentunya, UMNO tak pernah menggadaikan prinsip mereka walaupun mereka berada di dalam kerajaan perpaduan ini. Di dalam isu-isu sebenarnya yang UMNO Barisan Nasional selalu menjadi pengimbang ataupun menjadi penghalang kepada DAP, di mana isu apa tu yang kalimah Allah ataupun isu-isu yang membabitkan raja-raja dan bangsa Melayu, UMNO tidak menggadaikan maruah mereka, tidak menggadaikan prinsip mereka. Mereka tetap menyatakan pendiriannya. Ini berbeza dengan ketika di dalam PAS dulu yang akhirnya mereka keluar daripada persepakatan dengan DAP, tapi mereka, di dalam masa di dalam pakatan itu, mereka tidak jelas menyatakan pendirian. Berbeza dengan UMNO, walaupun mereka tidak lari keluar, kalau UMNO lari keluar kuasa itu, siapa yang akan menggantikan PAS juga akan duduk di tempat itu yang beria-ia dan bercita-cita untuk menjadi kerajaan. Jadi UMNO harus berhati-hati, jangan meninggalkan kerajaan tetapi tidak menurut kemahuan kerajaan yang merugikan UMNO dan bangsa Melayu Islam. Jadi yang rasa tak setuju UMNO bersama DAP ini, sebenarnya apa yang apa masalahnya? Bangsa Melayu dah berpecah. Cina ni solid. Dia 40 berapa peratus, hampir juga 50%, 40 lebih. 40% lebih. Yang solid saya kira kalau yang tak mahu ni DAP, Cina ni dalam 10% saja. Yang 10% itu orang gerakan ataupun orang-orang MCA lah. Kalau yang DAP, mereka tetap di Cina. Dan kita kena ingat, mentaliti orang Cina ni ataupun tak kira lah bangsa dia ke ataupun bangsa Melayu kita, apabila kita berada di tempat orang, dah tentu kita kalau boleh seboleh-bolehnya kita nak menguasai kawasan itu, kita nak memerintah kawasan itu dan kita nak menaikkan kaum kita. Bermaknanya apabila tiba hari pengundian, mereka dah tak fikir dah harga barang, harga apa-apa, apa janji-janji pilihan raya. Mereka nak DAP, bangsa mereka, dapat memerintah negeri, dapat memerintah negara. Jadi mereka akan undi DAP. Jadi kalau Barisan Nasional ini tidak mahu mengundi ataupun tidak menyokong mereka kalipun, DAP ini tetap akan menjadi pemenangnya. Mereka akan tetap menang di Kuala Kubu Baru.